Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Hertin Badriah. Ini aku mau bikin dua video, tapi di-uploadnya di hari yang berbeda. Nah, sesuai janji aku tadi, di video yang kedua ini aku mau ngebahas tentang manfaat dari vaselin original Arab ini. Ya, untuk vaselin original Arab itu, yang seperti ini aku beli yang kecilnya. Ini harganya itu sekitar 45 ribuan atau 55 ribuan kayak gitu. Untuk bagian dalamnya ini tuh ada penutupnya lagi kayak gini. Nah, untuk isinya ini tuh nggak terlalu, nggak kuning. Terus warnanya? Warnanya pokoknya kayak gini. Warnanya kayak gini. Ini yang isi berapa ya? Oh iya, ini yang isi 60 mili, aku nggak ngerti tulisan ke apa kayak gitu, kalian baca sendiri. Nah, untuk fungsi yang pertama di sini yang aku, bakal aku jelasin, fungsinya untuk melembabkan bagian-bagian tubuh kalian yang kering, seperti bagian siku kalian yang kering, bagian lutut atau apapun itu, daerah-daerah pada badan kalian yang gampang mengering kayak gitu, itu dapat melembabkan. Terus untuk fungsi berikutnya, si vaselin ini tuh dapat melembabkan bibir kalian. Nah, kalau kalian yang like bibirnya pecah, itu kalian oleh si vaselin ini, insya Allah bibirnya gak bakal pecah lagi dari yang ada malah membab kayak gini. Vaselin ini juga bisa dijadikan sebagai scrub buat bibir kalian. Si vaselin original Arab ini itu juga bagus buat nebelin bulu alis kayak gini. Caranya itu kalian ambil secukupnya si vaselin ini, terus aplikasikan pada alis kalian. Vaselin original Arab ini juga bagus buat nebelin bulu mata, terus buat menculikin si warna blush on kalian biar terlihat lebih jelas kayak gitu. Caranya itu sebelum kalian aplikasikan blush onnya, kalian tambahkan si krim kayak si krim vaselin ini pada wajah kalian. Tapi kalian jangan ambil terlalu banyak ya, soalnya nanti ada malah nambok kayak gitu. Kalian harus tipis-tipis aja ambilnya. Untuk bagian ini juga eyeshadow, mau memperjelas eyeshadow kalian juga boleh pakai si vaselin ini, tapi jangan banyak-banyak ya, cukup sedikit aja, tipis-tipis. Oke, itu dia tadi beberapa fungsi dari vaselin original Arab yang biasa aku pakai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa buat like di video, dan kalau misalkan kalian ada kritik atau saran atau apapun itu, kalian boleh komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat subscribe video ini dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.